jelang hari ulang tahun ke-77 Bhayangkara, Kapolri dan jajaran ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lapor, upacara ziarah rombongan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Nanya, ampuni segala khilaf dan kesalahan. Bendera Lapa Menteri Raja. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama PJU Mabes Polri berziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Hari ini kami bersama pejabat utama Mabes Polri dan juga Bhayangkari dan anggota-anggota Mabes Polri melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga. Di mana kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah rutin setiap tahun menjelang kita memasuki Hari Bhayangkara, di mana kegiatan ini mengandung maksud untuk kita kembali mengingat, mengenang nilai-nilai keteladanan dari para pendahulu kita. Sehingga dengan demikian kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita dalam menyongsong Hari Bhayangkara yang ke-77 dan ke depan tentunya kita menghadapi berbagai banyak tantangan, tugas, termasuk kita akan memasuki tahun politik, kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama, oleh karena itu pentingnya mewarisi nilai-nilai semangat untuk menjadi motivasi kita bersama seluruh insan Bhayangkara di seluruh Indonesia.